Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini tutor style jari-jari ya teman-teman. Jadi untuk patokan pertama dilihat dari lingkarnya dulu teman-teman, ambil lingkaran luar dalamnya ya, untuk kesampingnya nanti terakhir. Ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini kan ada drat, ini ada drat ya teman-teman. Nah, kalau teman pusing, bila teman-teman pusing ya, itu patokannya didratin aja teman-teman. Dratnya ini kalau ukurannya segini semua diratain segini semua. Kalau dratnya masuk teman-teman, ini kan drat kan posisinya ini masuk, kalau ini ya biasanya nggak masuk kayak gini teman-teman, biasanya kelihatan segini udah kenceng. Ini dratnya masuk, karena dratnya masuk kita patokannya di belakangnya teman-teman, di bagian belakang ini ya, belakangnya sini ya teman-teman. Ini sama semua tuh, selisihnya sama semua ya, dratnya sedikit abang, untuk dalamnya sama semua tuh. Jadi hanya itu ya patokannya. Kalau untuk pasangan jari-jarinya teman-teman, ini untuk luar, untuk yang bagian luar, bagian luar ini teman-teman, untuk bagian luar sama dalam beda teman-teman. Bedanya di tekuannya, untuk bagian yang luar tekuannya lebih panjang dan lebih nekuk teman-teman daripada yang dalamnya. Jadi bedanya hanya itu, mungkin hanya itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke proses penyetelannya. Untuk proses penyetelannya teman-teman, gini caranya teman-teman. Oke, ini kan begini ya posisinya. Ini kan sebenarnya ada setelannya teman-teman. Oke, untuk setelannya ya teman-teman, itu ya. Ya teman-teman, bagian yang mepet ini kan mepet ya. Ini mepet teman-teman. Nah, yang kita setel. Jadi yang pertama tadi ya teman-teman ya, ini usahain jangan begitu kencang. Untuk yang setelan, setelaninnya sedang ya teman-teman, ya setengah mau kencang itu teman-teman. Jadi udah hampir kencang itu, cuman nggak kencang bener teman-teman. Jadi sebelum kencang bener ya teman-teman, sebelum kencang bener bagian dratnya ini, kita setel dulu kanan kirinya teman-teman. Jadi kalau ininya udah rata ya teman-teman, ini lingkarannya udah pas teman-teman. Pas. Jadi tinggal kita setel di kanan kirinya. Untuk setelan kanan kiri, nah ini kan posisinya begini teman-teman, ini posisi narinya ke sini ya, yang ini narinya ke sana, narinya ke sana ya teman-teman. Jadi kalau seumpama pelek ini mepet ke samping kiri, kita tarik yang belah sana teman-teman. Ini kira-kira 5 teman-teman, 5 dari posisi yang mepet ya teman-teman. Jadi seumpama sini yang mepet teman-teman, ya kita tarik aja yang bagian 1, 2, 3, kalau nggak 3 ya teman-teman, 3 jari-jari yang arah ke sana teman-teman, arah ke sebaliknya ya. Begitu pula yang ke arah sebaliknya teman-teman. Jadi kalau mepetnya ke sini, jadi kalau mepetnya ke sini ya kita tarik lagi teman-teman yang arah ke sini. Ini kan arah ke sini, ini kan mepetnya ke sana ya teman-teman. Ini kita tarik yang arah ke sini. Nanti kalau kira-kira udah dikira pas teman-teman dan sudah pas bener ya teman-teman, kita pastikan kencangkan lagi sekali lagi teman-teman. Kita kencangkan sekali lagi, cuman kencanginnya semua teman-teman, sedikit-sedikit ya. Kita kencangin sedikit-sedikit dari patokannya, dari bolongan dop dulu teman, bolongan dop ini kita kencangin sedikit-sedikit semua rata teman-teman, jangan sampai beda ya. Nanti kita putar, kalau udah kiranya udah kencang bener, kita putar udah pas, kita lihat lagi kanan kirinya teman-teman. Kalau sudah emang kanan kirinya sudah pas, ya udah berarti kesimpulannya peleknya sudah lurus teman-teman. Oke teman-teman, sudah sama semua ya. Tuh lubangnya ini udah sama semua teman-teman, udah pas semua ya ini. Jadi kita sekarang progresnya mau narik ke bagian sampingnya teman-teman. Untuk kekencangannya juga udah sedang ya ini. Enggak kenceng bener tapi sedang teman-teman. Jangan sampai kenceng ya, kalau udah sampai kenceng nggak bisa disetel teman-teman. Jadi posisinya kayak gini dulu, sedang dulu ya. Terus kita ambil kanan kirinya. Tuh ya. Lihat di bagian sini teman-teman, bagian sini ya. Ini lihat tuh mepet ya, di situ mepet ya, di situ mepet ya. Oke, kita tarik ini ya teman-teman, ini ya tadi yang mepet ke sini ya. Jadi yang kita tarik yang ke arah ke sana teman-teman, yang arah ke sebaliknya jangan ditarik. Oke, cukup satu tarikan ya teman-teman. Kita lihat tadi dekat posisinya di dekat dop ya teman-teman. Ini ya dekat dop ya. Tuh.
Tuh udah agak lebar ya. Kita setel lagi kayaknya kurang ini ya. Ini kalau untuk yang bagian lebar ini kita tarik ke dalam, teman-teman. Kalau kita nggak mau lihat ke sananya. Ini yang lebar ini kan segini nih. Nih. Ya, kita tarik ke dalam. Dari sini dari sini ya, teman. Dari sini ke bawah sini. Yang agak cembung ya. Pokoknya yang arah ke sini. Teman-teman, ini setelah penyetelannya tuh sudah mepet ya, teman-teman. Untuk bagian sini, teman-teman, nih ya, lihat tuh posisinya ya. Tuh ya, teman-teman, sudah mepet ya. Tuh. Tuh, itu tandanya sudah hampir jadi, teman-teman. Kalau sudah begini, tinggal finishing akhir, teman-teman. Finishing akhirnya kita kencangkan semua, teman-teman, tapi dengan ukuran yang sama ya. Kita patokannya di dop dulu, teman-teman. Mana dopnya? Nah ini ya, dari lubang sini, dari lubang dop ini ada lubangnya, teman-teman. Kita patokkan di sini ya. Jadi ngencenginnya gini, teman-teman. Satu, satu, dua, teman-teman. Satu, 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 satu. Jadi kalau ada yang kembar dikencangkan ya, teman-teman. Jadi kalau untuk ukuran selera ya, teman-teman. Ada yang suka kencang, ada yang suka nggak begitu kencang, teman-teman. Kalau terlalu kencang resikonya putus, teman-teman. Sampai dop lagi ya, teman-teman. Sampai lubang dop lagi udah pas ya. Jadi kalau kita ngencanginnya rata, dia nggak bakal goyang, teman-teman. Jadi kalau seumpama goyang sedikit, tinggal di setel aja, teman-teman. Ya, mungkin videonya sampai sini saja, teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan nggak ada yang kendor, teman-teman.